Betul ke Datuk Najib dah dibebaskan? Saya nak beritahu, Datuk Najib masih lagi ditahan di penjara Kajang. Beliau belum dibebaskan. Apa yang berlaku hari ini dalam kes yang melibatkan beliau dan juga Arul Kanda, didakwa kerana laporan audit, kerana tuduhan ke atas meminda laporan audit. Hari ini mahkamah memutuskan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal untuk bak kata orang tu menunjukkan ada prima facie. Maknanya tidak ada asas yang kukuh untuk mengatakan bahawa Datuk Seri Najib melakukan pemindaan kepada audit report. Dan atas dasar itu Datuk Seri Najib dibebaskan dan dilepaskan. Dilepaskan dan dibebaskan. Maknanya untuk kes laporan audit ni saja, Datuk Seri Najib tidak boleh didakwa semula di dalam kes meminda laporan audit ni. Itu yang dia dilepaskan dan dibebaskan. Bukan dia dibebaskan daripada penjara. Okey, itu je yang nak saya sampaikan. Terima kasih. Berita yang menyayat hati bila mana akhirnya Mukhlis Mahathir, seorang yang masa pilihan raya tu bukan main lagi hentam Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, tiba-tiba hari ini membuat keputusan mengatakan bahawa ahli jawatan kuasa pejuang telah pun memutuskan untuk menyertai parti bersatu, tuan-tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, menyertai Perikatan Nasional. Lebih kurang lah tu, bosnya bersatu juga. Patutlah bapak dia sendiri pun, tuan-tuan, meninggalkan parti dia. Bapak dia pun dah tak boleh terima tentang anak dia. Tetapi saya rasa saudara jangan sekali-sekali kita percaya. Sebab mereka ni memang jenis orang yang kita tak boleh percayai sama sekali. Kalau ada yang masih terpedaya, kalau ada yang masih lagi, tuan-tuan, yakin bahawa manusia-manusia ini masih lagi boleh dipercayai, saya ucapkan good luck. Semoga mereka ni boleh mengenali siapa itu Mahathir, siapa itu Mukhlis dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Kalau kita lihat, Mahathir sendiri bersama dengan pengikut-pengikutnya pun tinggalkan pejuang. Dah tak yakin dengan pejuang. Maka hari ini bila pejuang mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk menyertai Perikatan Nasional, so bagi saya tidak ada apa yang kita perlu hairankan, kerana sememangnya mereka sudah menyedari mereka telah kalah di semua kerusi yang mereka tandingi dalam pilihan raya lepas, dalam pilihan raya negeri Johor. Malah mereka hilang deposit, termasuklah bapa kepada Presiden Pejuang dan Presiden Pejuang sendiri hilang deposit. Dulu saya berlapik lagi, saya cakap bahawa Parti Pejuang ni akan hilang deposit di semua tempat kecuali Jerlun dan Langkawi. Rupa-rupanya saya silap juga. Rupa-rupanya saya silap. Saya tak sangka, tuan-tuan, sampaikan Jerlun dengan Langkawi pun boleh hilang deposit. Kalau kalah tu kita tahu dia akan kalah. Tapi tak sangka boleh hilang deposit. Jadi bagi saya mungkin Mukhlis dah muhasabah diri. Lagi lama dia ikut bapak dia, lagi tak betul kepala dia. Bapak dia pun alhamdulillah muhasabah diri. Lagi lama dia ikut anak dia, dia mungkin tak boleh membuat anak dia kepala tak betul. Okey, tuan-tuan. Jadi itulah kisah kita pada malam ni. Dan saya yakin ramai nak bertanya soalan sebab semalam kita pergi misi bantuan banjir di Johor. Mengejut, tak sempat susun apa-apa. Barang-barang pun beli kat sana saja. Alhamdulillah, ada yang hujan lebat semalam yang masuk rumah air. Kita ada kawasan-kawasan yang kita boleh pergi, kita pergi. Ada yang tidak meninggalkan rumah kerana risau rumah, takut kena rompak dan sebagainya. Jadi kita pergi ke kawasan yang surut dulu semalam.
kawasan-kawasan yang dalam tu jalan pun tak boleh masuk, eh. Cuma hari ini kita tengok ada beberapa kawasan yang air naik balik, eh, sebab ada empangan dibuka dan sebagainya. Dan hujan hari lebat balik. Tapi ada tempat yang bernasib baik macam Batu Pahat tak kena, eh. Mua tak kena, eh. Light lagi. Eh? Mua masih lagi boleh. Masih lagi boleh terkawal, eh. Kawal lagi. Kalau dekat Tunggang Pecah tu alhamdulillah hari ini dah clear. Cuma ada satu dua tempat lah, satu dua tempat yang masih lagi ada air termenung. Tapi tadi hujan boleh tahan. Okey. Ya. Kita untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 011-3595-4044. 011-3595-4044. Silakan. So, jadi itu nak sarankan dan rasa boleh cuma tujuan ke atau tidak? Apa rasa itu? Sebenarnya, saya rasa Tasi Muhyiddin pun tahu bahawa hasrat Mukhlis ni dia cuma nak menang di don yang dia nak tanding. Eh? Dia tahu bahawa dia dah kalah parlimen. Eh? Duit banyak, tapi kalau orang politik tu, dia mesti nak berada dalam pesandar politik. So, yang paling dekat ini ialah untuk menyertai pilihan raya negeri. Kalau dia bertanding pilihan raya negeri, sudah pasti dia kalah. Eh? Dia cakap dia nak bersama dengan Perikatan Nasional kerana tidak mahu Undi Melayu pecah. Eh, siapa bapa perpecahan dalam negara ni? Bapa dia. Betul tak? Eh, jangan lupa tu. Yang memulakan Melayu ini berpecah ialah bapa dia. Eh, bapa dia yang mula menyerang Tunku Abrahman. Eh, bapa dia yang menulis buku Belen Dilema. Bapa dia yang mula bergaduh dengan Tengku Razali. Bapa dia yang mula bergaduh dengan Muzita. Bapa dia yang bergaduh dengan Datuk Sian Ibrahim sehingga menyebabkan wujudnya Parti Keadilan. Bapa dia juga yang bergaduh dengan Tun Abdullah Badawi. Bapa dia juga yang bergaduh dengan Haji Tun Razak. Lepas tu dia tubuhnya bersatu. Bapa dia juga yang bergaduh dengan pengurusi bersatu, dengan presiden bersatu. Sehingga kan dia ditendang keluar oleh Muhyiddin bersama dengan anak dia pun kena tendang. Eh? Bapak dia berkawan dengan PAS, lepas tu bergaduh dengan PAS. Bapak dia yang mengasaskan apa ni? Kan. Bapak dia yang mengasaskan Pejuang. Lepas tu bapak dia tubuhkan GTA. Kan? Lepas tu bapak dia keluar pada Pejuang. Sekarang bapak dia dah masuk Putra. Tak sangka, eh, tak sangka. Itulah dia tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak tunjukkan. Betul lah almarhum arwah Ustaz Fadil tu kata, dia kata Mahathir ni akan dipanjangkan umur supaya dia dapat melihat kerosakan yang dia bawa. Ha, inilah, ini kerosakan yang dia bawa lah ni, eh. Kerosakan yang dia bawa ni akhirnya hari ni dia dapat lihat sendiri. Cuma yalah, mungkin Mukhlis pun tahu kalau dia tak bersama dengan Perikatan Nasional, dia tidak akan memenangi sebarang kerusi. Kalau dia bersama dengan Perikatan Nasional, mungkin di negeri Kedah dia ada peluang untuk menang beberapa kerusi. Kalau Perikatan Nasional nak bagi kerusi kat dia, kan? Tapi kalau saya jadi Perikatan Nasional, eh, apa saja yang ada kaitan dengan Mahathir, jauhilah. Eh, jauhilah. Mula-mula dia hantar anak dia, besok lusa dengan bapak dia sekali datang masuk rumah tu. Ha, masa tu dah terlambat. Eh? Ha, jadi hati-hati. Sebelum parti kamu musnah, eh, macam mana dia musnahkan UMNO dulu, eh? Lepas tu dia musnahkan Bersatu, eh? Kemudian dia pergi ke Pejuang, dia musnahkan Pejuang. Ha, last kali, eh, takut dia buat majlis puja awang je. Okey. Okey tu. Okey. Soalan tu, eh. Penyataan
Parti Perjuang dalam kenyataan Presiden adalah untuk memastikan tiada perpecahan di Melayu pada PRN yang akan datang. Padahal kalau kita tengok keputusan PRU yang lepas, kebanyakan kursi yang Perjuang tadi ini semua hilang deposit. Adakah kenyataan dalam PN itu efek kepada undi yang undi kepada PN? Apa pendapat tu? Saya rasa orang kalau marah sangat pun dia marah dengan Mahdi. Kalau Muklis menyertai Muhyiddin, kurang sikitlah orang marah. Cuma tak cerdik lah kalau Muhyiddin baik-baik dia boleh letak calon bersatu dan PAS seluruh negeri Kedah. Tak cerdik lah kalau dia bawa masuk Muklis punya parti. Sebab Muklis punya parti mesti nak kurang-kurang pun 3-4 kursi. Tapi dengan nafsu dia, belum tentu dia akan bersetuju dengan 3-4 kursi. Kurang-kurang dia nak 10. Kan? Ini mungkin akan menyebabkan akhirnya jumlah kursi yang akan ditandingi oleh Perikatan Nasional itu menjadi semakin kecil. Sedangkan orang yang dia nak bawa masuk ni lebih kurang macam hati putra je. Hati kecil. Kan? Kalau dulu Pejuang sebelum dia menyertai Pilihan Raya Negeri Johor, sebelum dia menyertai Pilihan Raya Umum, mungkin orang akan ingat, oh, Mahathir ada pengaruh. Kan? Tapi dengan kekalahan di Johor, di kekalahan dalam Pilihan Raya Umum yang lepas, ketika Mahathir ada dalam parti itu pun kalah teruk. Sekarang Mahathir dah tak ada. So, apa value added yang bersatu akan dapat dengan membawa masuk Pejuang? Tak ada added value. Tak ada tambah nilai, bab kata orang tu. Beban dia awak mungkin. Okey. Alright. Okey, betul. Saya nak tanya berkenaan dengan proses pemilihan UMNO tu yang terbaru ni. Okey. Kita tengok dalam perkeliling tata etika hanya disebut berkempen menggunakan media sosial dan media elektronik. Tapi kita lihat pasal pengenalan calon di wilayah. Kita nampak ada yang membagi salah, ada yang membuat. Okey. Saya rasa jawatan kuasa pemilihan parti kena tegurlah benda ni. Kan? Kena tegur. Sebabnya bagi saya, kalau kita nak pemilihan itu bersih, kalau kita nak pemilihan itu bersih, pertamanya kalau parti memutuskan bahawa hanya dibenarkan untuk berkempen secara media sosial dan media elektronik, maka kekallah dengan keputusan itu. Kalau misalnya boleh berkempen edar risalah ke, edar kad ke, bawa banner ke, kita ada ramai penyokong-penyokong. Jadi beritahulah, benarkan semua orang buat benda itu. Jangan hanya benarkan orang yang langgar tata etika berkempen saja. So kalau nak benarkan semua orang. Tapi kena ingatlah, apa tujuan kita adakan tata etika berkempen ni? Supaya semua orang ada equal playing field ataupun equal ground. Fair play. Dia ada level playing field. Maknanya sama-sama tak boleh buat. Tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Kenapa ada bias? Orang tu boleh angkat poster sebab dia dah beritahu tak boleh ada perayu, tak boleh ada perayu undi. Jadi benda ni perlu diperjelaskan. Bila ada je orang langgar, announce. Ni tak boleh. Kalau boleh, beritahu semua orang boleh. Jadi ia menguntungkan orang yang kaya-kaya lah. Orang yang duit banyak. Dia boleh buat lah. Dia boleh panggil seberapa banyak orang-orang untuk mengikut dia. Kita pun tak adalah duit banyak. Tapi kalau setakat nak panggil kawan-kawan, boleh. Ramai akan turun datang. Jadi, tapi boleh ke tak boleh? Sebab kita digambarkan tak boleh. Betul tak? Kena jelas supaya semua orang ada hak yang sama rata. Okey?